Melatih beliau agar lebih berkemahiran dalam aktiviti kesukarelawan itu antara tujuan utama Youth of Super Happiness YOSH di bawah Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia YDKMM yang telah melebarkan program mereka sehingga ke Perlis. Pada hari pertama pelancarannya di Kampung Seberang Tok P. Kuala Perlis, program sukarelawan ini mendapat sambutan yang baik. Program mendapat sambutan baik golongan belia selain mampu membangunkan masyarakat luar bandar. Ini merupakan satu platform untuk kita ni sekali lagi memberdayakan kemampuan dan juga potensi yang ada pada seorang belia tu, bukan sahaja dari segi pendidikan tetapi dia mampu untuk bersosial dengan masyarakat. Bagi Adun Kuala Perlis, Nur Azam Karab, program memasuki kampung Subang ini amat dialu-alukan. Pada majlis ini, beliau turut melancarkan pembukaan sukarelawan YOSH peringkat Perlis buat kali pertama. YOSH dan juga YDKMM aktif di beberapa negeri lain, turut nampak di beberapa negara seperti Indonesia, Mesir dan New Zealand.